Guys. Hi guys. Hi guys. Let's go. Start. Now and see. Orangnya kayak gitu. Halo. Halo. Orang mana? Orang Surabaya. Namanya siapa? Nabila. Bagus ya namanya. Kamu dari mana sana? Sendiri dari, aja mana temennya? Dari Bandung. Oh, anak Bandung. Iya, sendiri nih. Temennya pada kemana? Enggak ada, orang di rumah. Gak punya teman? Ya ada, tapi gak lagi main. Oh, udah di situ udah malam? Ya iyalah, udah malam, masa ya siang mas Ian. Di sini mah masih sore. Apaan? Metallica dong dia. Aduh. Dari mana? Geri Metallica. Dari Jakarta. Oh. Kamu dari mana? Aku Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Apa kabar nih di sana? Baik-baik. Covid di Surabaya gimana? Aman enggak? Makin parah sih kayaknya. Iya, makin parah ya. Gak di Surabaya, gak di Jakarta, sama semuanya makin kacau. Iya, makanya. Terus, kamu kegiatannya apa nih? Kuliah atau kerja? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Iya. Terus sekolahnya daring dong? Iya. Kalau kamu? Masih daring? Iya, masih. Kalo aku kamu kerja. Oh, kerja. Kerja ya, aku kerja, cuman kan memang udah nggak ke kantor ya, WFA, jadi full semuanya kegiatannya di rumah aja. Soalnya kondisi nggak memungkinkan untuk masuk ke kantor karena udah kayak begini, udah kacau posisinya, udah nggak bisa ditolerir kan. Makin lama di Indonesia meledak terus soalnya COVID. Makin parah, makin hari kasusnya. Eh, kamu sekolah kelas berapa? Oh, masih kelas 12. Kelas 12, wah, mau ujian? Iya. Kelas 12-nya apa ini? IPA, IPS? SMK aku. Oh, SMK? Iya. SMK jurusan apa? Jurusan perhotelan. Oh, itu dong. AP ya? Iya, APH. Administrasi. APH, Administrasi ya. Perhotelan. Kapan ujiannya? Ujiannya? Masih belum tahu sih. Mungkin Maret. Kenapa masih belum tahu? Belum ada info dari iya, gurunya? Iya, masih belum ada info juga. Kan nggak pernah masuk sekolah. Ini, kalau misalnya selesai ujian, nanti kamunya... Iya, ya. Daring terus, udah nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk ke sekolah, nggak pernah iya. Ketemu teman. Ya, anak haram.
kita nggak sih, nggak masuk sekolah, nggak ketemu teman langsung gitu, cuma daring aja setiap hari. Iya, mana pelajaran tuh kayaknya nggak masuk gitu, kalau daring gini nggak efektif. Percuma ya dikasih materi apa, kayaknya nggak masuk di otak. Iya, bener. Orang langsung aja kadang ya nggak masuk di otak, apalagi daring gini. Iya ya, kondisi kayak gini memang nggak bisa kita prediksi mau kapan selesainya juga, kita belum tahu. Iya. Nah, kalau SMK nanti lulus SMK langsung kerja berarti kamu ya? Iya, langsung kerja. Oh, langsung kerja. Berarti nanti langsung masuk ke hotel? Iya. Planningnya sih gitu. Hotelnya nanti langsung. Biasanya kalau hotel itu kan nggak semuanya ke hotel, maksudnya. Nanti kamu pilihan jurusannya kalau hotel apa? Ke kitchen kah? Ke apa? Atau apa? Aku housekeeping. Oh, housekeeping. Iya. Langsung housekeeping ya. Tapi kalau nggak salah dari SMK itu bisa lagi ngambil apa sih, Akademi Pariwisata juga ya, kalau nggak salah ya? Iya, bisa. Kalau mau lanjut seperti gitu ya. Tapi iya, kalau misalnya mau langsung kerja ya bisa lanjut ke hotel gitu ya? Iya. Emang pengen kerja di hotel berarti? Iya sih, planningnya sih gitu maunya. Oh ya, nama saya Irawan. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Nabila. Oh, Nabila, namanya yeah. Bagus Nabila. Ini main Omnya udah lama atau baru aja? Baru aja nyoba main. Ini baru nyoba? Iya. Udah ketemu berapa orang di Ome? Ini barusan main sih sebenarnya. Kayak skip aja dari tadi. Tuh, berarti belum banyak ketemu dong? Belum. Kenapa? Skip. Belum ada yang cocok? Enggak, kayak takut mencurigakan gitu. Biasa kan kalau di Ome emang udah ketemu yang mencurigakan ya? Enggak kan, katanya kayak gitu kalau main Ome, jadi lebih berhati-hati aja. Memang kalau ya betul, apalagi kalau kayak gitu memang kita nggak bisa milih orang ya, siapa yang mau ketemuin gitu kan, siapa yang mau kita match di sini gitu, tiba-tiba random aja. Berbagai macam niat main Ome, ada yang mau ngobrol, cari temen, ada yang mau cari pengalaman gitu kan. Iya. Ada juga yang mau begitu, tanda kutip begitu. Ada yang aneh-aneh juga. Apalagi, ya, gak cewek, gak cowok sama gitu kan. Mereka tuh suka aneh-aneh di itu. Nah, memang kamu nyarinya ini emang regionnya Indonesia atau spesial misalnya mau cari apa gitu, enggak? Nyoba yang Indonesia sih. Nggak nyari yang bule-bule gitu. Tapi berarti nggak ketemu banyak orang dong ini? Masih di skip-skipin aja? Nggak ketemu banyak orang. Terus ini ketemu saya nih baru adalah sebelumnya ketemu ngobrol juga atau kamu baru ketemu ini ngobrol sama orang? Biasanya di skipin terus? Baru ini ngobrol sama kamu, tadi di skip-skip aja. Nggak bener soalnya tadi. Bener sih, emang kadang-kadang agak susah gitu kan, lagi ngobrol gitu. Ntar ketemunya mau ngajak ngobrol cari teman malah ketemunya yang aneh-aneh kan. Kadang cowok-cowok gak bener kalau di Ome, jadi kadang males gitu. Iya? Ya, bener. Karena tapi gak cowok gak cewek, sama semuanya juga gitu. Iya, jadi gak bisa diituin sama semuanya. Makanya pikir, emang gak ada itu.
Ambillah. Ini kan yeah. Omi suka suka putus-putus nih. Takutnya nanti disconnect. Iya, kenapa? Kamu ada Instagram enggak? Ada. Boleh. Itu mau mutualan? Iya, boleh. Aku tulis ya. Boleh. Atau itu Instagram saya. Kalau misalnya kamu mau follow, nanti saya follow back. Oke. Okay. Itu Instagram aku. Nabil. Soalnya Omi itu suka rese lagi asik ngobrol atau apa tiba-tiba disconnect gitu. Iya. Ntar lagi suka ya namanya juga random kan semuanya. Nabila. Udah aku follow. Udah kah? Coba. Gue cek ya. Ya. Nih. Nah. Ini ya? Iya. Instagrammu? Iya. Fallback ya? Iya. Terima kasih banyak, Nabila. Iya. Nanti kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ini misalnya putus atau apa, di DM aja nggak apa-apa. Iya, di DM aja. Soalnya emang, iya, soalnya emang kadang-kadang si Ome tuh suka ngaco, lagi asing ngobrol, tiba-tiba keputus atau apa, jadi ya kita nggak tahu kapan selesainya. Sinyalnya sih biasanya buruk, koneknya. What are you doing? Hold on. Hi. You can't speak English. Where are you from? You can speak English? I can speak English. Where are you from? Iran. Iran. Where are you from? Russia? Russia, okay, nice. No, I'm not from this Russia. This challenge, okay? Russia! I'm not Russia, okay. This challenge, okay? What? Challenge, is it me? I'm so Stan. Привет. Привет. Как вас зовут? Рисио. Алло. Алло. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can you speak Oh, orang Malaysia kah? Bukan, orang Indonesia. Oh, Indonesia. Ya. Saya pikir tadi orang Rusia. Indonesia, Kak. Iya. Kak. Indonesia tinggal. Wait. Apa? Indonesia tinggal di mana? Tinggal di itu orang enggak ada akal. Hai, Bang. Tinggal di Jawa, you itu know? Orang nggak ada akhlak, nggak usah dilayan. Hey, baby. Apa? Hai. Tinggal di Jawa, Pulau Jawa. Ya Allah, banyak aku terajang lekat kayu juga. Banyak.
Tak bawa bay. Bising, bising. Dia orang bising. Iya, berisik banget. Hello. Where are you from? I'm from Indonesia. Main ML gak? Gak main ML kak, gak suka game. Datang ya sih? Mainnya Kenshin, Kenshin. Game apa itu? Gak tau. Enggak, bukan gamer saya. Game saya cuma main satu game doang. Cuma main ML doang. PUBG gitu enggak main. Tadi cuma panen doang. Iya. Main sih sempat, cuma pusing. Sama main FF akun gua kehack, Pak, ya gua. Enggak cocok jadi gamer. Kalung bagus tuh. Maling di mana? Beli di pasar maling. Pasar maling apa pasar malam? Pasar maling. Pasar maling, maling barang mantan ya. Mantan gimana kabar? Sehat? Gue denger jadi tumbal proyek ya. Gak paham bang, ya ampun. Mantan, mantan lu gimana kabarnya? Kagak punya mantan. Katanya dia jadi tumbal pembangunan. Siapa di sini yang cita-citanya udah gede menghindari corona? Siapa yang cita-citanya udah gede mau bunuh ibunya sendiri? Lu kayaknya bang. Siapa yang cita-citanya kalau udah gede tinggal di masjid sholat Jumat? Random amat. Main kita. Nuh, ucancu.